Oke guys, kembali lagi dengan Panji di Indo Vlogger, cinta kuliner Indonesia, mantap. Oke guys, kita lagi di daerah Kampung Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur nih guys, ya kan. Ini kita ada di salah satu penjual, abang-abang nih jualannya unik nih guys, ya kan. Langsung saja ya, kita ngobrol sama pemiliknya nih, tanpa berlama-lama, check this out. Ya, ini guys. Langsung katanya ngobrol-ngobrol sama abangnya nih. Bang, permisi, Bang. Iya. Ini jualan apa, Bang ya? Ini makanan ringan. Makanan. Iya. Makanan ringan ya, Pak ya. Ini kita ngobrol-ngobrol dulu enggak apa-apa, Pak ya? Dengan abang siapa nih? Boleh nih? Bapak Apang. Bapak Apang. Oke, Pak Apang ya, Pak ya. Ini berjualan udah berapa lama, Pak ya? Kurang lebih, Pak ya. Dari tahun berapa tuh, Pak? Ya kurang lebih lah 10 tahunan dah gitu. 10 tahunan Pak ya? Wah yeah. Oh, lama juga ya yeah. Guys ya. Terus kalau bukanya nih, berjualan dari hari apa aja tuh Bang? Ya kalau buka setiap hari gitu. Buka setiap hari ya? Ya setiap hari. Non-stop tanpa tutup ya Pak Apang yeah. Ya. Mantap. Kalau ininya jamnya jam berapa tuh? Kalau berangkat dari rumah jam 11 kah? 11 sampai sore jam 5. Jam 11 pagi sampai jam 11 pagi sampai jam 5 sore guys nih guys ya. Non stop tanpa tutup nih. Kira-kira Bapak Apang ini kalau berjualan paling banyak berapa porsi ya? Berapa plastik tuh kira-kira tuh? Ya sekitar 300-an lah ada. 300-an ya? Wow, banyak sekali tuh 300. Itu emang sekali bawa berapa banyak Pak? Kira-kira tuh Pak. Kan ada tahu 70 bungkus, ada telur 50 bungkus, ada kacang ya 100 dah. Terus kacang? Iya ada nanas, ada paya ya, segitulah semuanya. Berapa Pak? Belum kira-kira? Ya 300-an lebih lah gitu. 300 lebih Pak ya, oh, mantap guys, banyak lah 300 lebih guys. Nah sekarang harganya berapa nih Papang nih? Ya sekitar 2.500. Kalau 2, 5.000. Oh murah meriah guys, hanya 2,5. Kalau 2 hanya goceng, 5.000 rupiah. Murah meriah guys, ya kan. Oke Pak, boleh dijelasin gak ini? Apa aja ya ini? Boleh jelasin gak Pak Apang? Ini apa aja? Ada jualannya puyuh. Puyuh guys. Ada nanas. Bisa, bisa diputer-puter Pak? Boleh Pak? Ada nanas. Ada melon. Ada melon. Ada mangga. Ada kacang juga banyak tuh kacang tuh. Ada lontong. Lah macam banyak-banyak lah gitu. Oh, pokoknya dijamin komplit nih guys. Apa aja ada di sini nih, ya kan? Mantep banget ya. Tuh, di sini bisa makanan yang paling digemari nih, ya kan? Kayak kacang gitu kan. Oke, Pak Abang. Oke guys, kembali lagi di Indo Vlogger, cinta kuliner Indonesia, mantap. Kita coba nih salah satu nih guys, ya kan. Ini buahnya kayaknya seger-seger nih, boleh nih. Bang, boleh nih ya. Iya, ambil. Nanas nih ya nih, kita ambil nih. Guys. Nih guys, 2.500, dua hanya goceng, 5.000 rupiah ya, mantap nih ya, murah meriah nih guys. Oke nih ya. Kembali lagi dengan Panji di Indo Vlogger, cinta kuliner Indonesia, mantap guys. Ini kita udah dapet ini buah murah meriah 2,5 ya, 2,5 nih, jajanan pasar. Ini salah satu buahnya, kita coba ya, coba nih guys. Kelihatan guys ya? Ya makanan pertama buat Nice People. Sekali lagi guys, yeah. Coba lagi ya. Kalau ini nanasnya ya. Kalau dari segi rasanya ini bisa dibilang ini pas antara manisnya, ada asemnya,
itu nggak terlalu berlebihan. Itu ini oke, okay, mantap. Jadi untuk apa? Pak Apang jualannya ini pas, enak ini. Kalau next people mau beli jajanan seperti ini ya, seperti Pak Apang ini di daerah Kampung Tengah Kramat Jati Jakarta Timur guys, langsung sini aja di dekat Jalan Raya Kampung Tengah. Ini Pak Apang biasanya keliling. Bisa ada di sini. Nanti juga ada saya masukin deskripsinya sama saya masukkan link dan maps-nya ya. Terus kalau next people punya rekomendasi makanan yang oke, yang mantap, yang recommended, langsung aja jangan lupa komen di bawah ya guys ya. Jangan lupa follow juga Instagram dari Indovlogger. Demikian video kali ini. Jika kalian menyukainya silakan like dan share ke teman-teman kalian semuanya. Dan jangan lupa pastikan sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sudah tunggu video-video selanjutnya lebih oke lagi, lebih mantap lagi, lebih keren lagi, lagi. Terima kasih karena menemani kita makan-makan di sini. Thank you for watching and see you. Bye.